Soto bakso. Ki bakwannya dulu. Blasternya piye? Nah, sekarang baksonya. Mantap toh, mantap lah. Iya lo. Iya lo. Ya iya toh Mas. Mana baksonya itu? Nah, mantap. Wow, ini bukan bakso. Aku mau pentol tahu yang orang oke. Hah? Apa benar kan? Aku mau pentol tahu yang orang dagingnya. Kok pikir pentol tahu cuma dari anu ya? Semen anu atau dari tiga ya? Semen dari tiga. Semen tentang warna abu-abu ya kalau di pentol anak. Wah di video kita tuh ketahuan video kasih tahu bisa buat tau enggak lah memang tuh emang kita kasihin ya udah nggak jadi kok gitu santai pakai efekku mau tau nggak mau tau nggak sekarang mau tau nggak mau tau oke mau tau aja papa temu banget mau tahu DGD oke lah banget enggak urutannya akhir zaman hah bos urutannya akhir zaman urutan jajal bukan what nanti kata Nabi Muhammad SAW umur umatku ini gak akan sampai 1500 tahun sedangkan telah mencapai 1444 Hijriah. Berarti sisa umur umat ini tinggal berapa? Coba. 4.500 dikurangi 1.444 dia. Ayo. Satu. Ayo kau kan pintar ayo pikir. Bener mas 1.500. Mati ya. Berapa kak berapa? Berapa? 1.500 dikurangi 1.444. 1.500. Nasi yo kok. Gimana itu? Aduh, mama ayo. Minum nih air. Cai. Aja. Kok enak. Mas mama aku yuk. Enggak, kurangi. 1.500 kali 444. 1.444. 1.500 kurangi 1.444. 5.055 1.500 dikurangi 1.044 sama 1.500 dikurangi 1.444 sama dengan adalah 56. Iya. Enggak. Udah apa jawabannya? Lama banget. Maka umur umat ini nggak akan sampai 1.056 tahun lagi. Berarti umurku masih 56 tahun. Sedangkan nanti pada akhir zaman banyak kura-kura akhir zaman. Di antaranya dukun datang, perang Armageddon. Nabi Musa datang, terus peperangan yang maju. Baik, hal itu membutuhkan waktu berapa lama? Kakak, anu. Kita nggak sampai 56 tahun lagi. Nanya. Apa? Dukun datang, perang Armageddon. Nabi Musa datang, terus peperangan yang maju. Baik, hal itu membutuhkan waktu berapa lama? Kakak, anu. Kita nggak sampai 56 tahun lagi. Nanya. Apa? Ya dukun apa sih yang Ya'juj Ma'juj terus satunya Daha apa sih? Qadar dan Qadar itu apa? Qadar itu takdir. Takdir qadar. Iman ada 6 kepada Allah, malaikat, nabi. Aku dari dulu penasaran. Ya'juj Ma'juj sama Qadar dan Qadar. Berarti kita harus sama Ya'juj dan Ma'juj. Satunya ini Qadar dan Qadar. Kalian bukan nangkir. Bukan itu yang pang, kau kafir pang, kamu Islam gitu. Dia bilang dong, udah makan dulu mati tadi kapus. Lu ya. Nah, sedangkan tuh membutuhkan waktu berapa tahun lagi? 5 55.567. Pertamanya, pertanyaannya, apa yang kita siapkan untuk menghadapinya? Amalan. Weh, amalan. Salah ibadah. Kalau gitu kita sekarang ngapain aja? Apa yang makan? Makan enggak makan buat kamu di pondok. Mana nasi pondok? Dahulukan adab-adab. Utamakan sunah-sunah. Perbanyak sholat, ngaji, sholawat. Perbanyak taubat. Mah, kameranya mah kayu sama. Aku mau ngomong tentang kejaman sama anak. Syukur enggak ada nasi habis aja. Nah, kontak gigi. Ini loh. Toh masih ada. Tapi masih sebaskom. Apa? Garuk dong, gatel. Sungai Everot. Tanda pertama kiamat, tanda besar. Everot. Bukannya suka yang sungai ini. Kan itu tanda Sugro. Sungai ini apa sungai Everot? Lupa aku. Sugro selamat. Asrat. Tanda kiamat Sugro itu ya bencana alam. Banyak bencana alam, terus munculnya kodok dan kodar, matahari dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Enggak, itu kubur itu. Terus apa namanya? Terus apa matahari terbenam. Banyak konser musik, terus apalah. Nah, termasuk cimka gurun-gurun menjadi kameranya kok petangan. Apa? Gurun. Gurun-gurun pasir menjadi lapangan hijau. Itu kalau ini yang termasuk besar ini keren di Mekah turun salju. Udah sering. Yang pertama udah selesai. Yang kedua, sungainya kok ngusain flow tuh. Suruh sampai udah nggak ada air, sekarang masih ada air. Habis? Enggak, kalau habis tuh nanti akan muncul dua gunung di situ. Di situ ada dua gunung. Gunung Mas? Oh, ngarang Mama Bartu. Gunung apa? Gunung Mas. Udah. Nanti semua orang berebut di sana. Ya, udah. Bunuh-bunuhan udah. Udah. Tinggal satu orang yang berhasil. Belum itu. Masih bunuh-bunuhan. Oh, nanti di antara bunuh-bunuhan itu cuma satu orang yang berhasil. Berhasil apa? Berhasil dapat gunung mas itu. Buat dia apaan sih gunung masnya? Kuasai deh. Dia kuasai lah. Udah muncul. Udah lama. Udah lama. Berapa? Terus tanaman yang untuk ngumpet si Dajjal. Ngumpet siapa itu? Udah ditanam. Iya, ditanam. Udah banyak. Buat apa? Yang katanya nanti buat ngumpet. Atau perang itu. Nanti tanaman apa? Imam Ali datang kan. Tuh tanaman apa? Imam Ali langsung nyuruh semua barang. Setelah Imam Ali lawan orang kafir. Saya lawan orang Yahudi langsung dibawa semua barang, langsung semuanya gerak. Kayak batu-batu, kayak sendiri, terus pohon-pohon gerak sendiri, serang. Nah, waktu itu orang kafir ketakutan, banyak sembunyi. Nah, waktu mereka sembunyi balik pohon disimak-simak. Pasti pohon itu ngomong, apa namanya? Wah, orang Islam. Di sini, di balikku ini ada orang kafir, ada sufulan. Jadi ketahuan semua kecuali tanaman ditanam sama orang kafir itu untuk tempat persembunyian. Persembunyian. Iya, tanaman apa ya? Ada belut, ada. Itu tanaman buat nganuin ya, buat dia berpendapat sama orang kafir. Enggak, dia itu tanamannya itu enggak mau ngasih tauin orang kafirnya kalau sembunyi di situ. Kenapa? Malah melindungi orang kafir. Malah melindungi orang kafir. Nah, tanaman itu sudah mulai ditanam. Udah tanaman. Namanya apa ya? Lupa Mama. Tanaman anak tanaman kafir. Udah baik-baik diciptain malah nggak tahu diri. Ya kita juga baik-baik diciptain. Aku tahu diri. Aku sholat. Aku juga tahu diri. Aku dukman nih. Ya lo kelihatannya melas banget kasih dikit. Apalagi tanda-tandanya. Terus nanti jaga zaman akan ada perang besar. Namanya perang Armageddon. Armageddon. Kata-kata Armageddon dari perang itu sebenarnya akan digambarkan suatu perang besar. Ini aku buat kayak gini karena biar kayak dunia kita tuh kayak dunia film. Ya lo kelihatannya melas banget kasih dikit. Apalagi tanda-tandanya. Terus nanti jaga zaman akan ada perang besar. Namanya perang Armageddon. Kata-kata Armageddon ya dari perang itu saudara akan digambarkan suatu perang besar. Ini aku buat kayak gini karena biar kayak dunia kita tuh kayak dunia film, karena kenyataan. Daripada kita menghayal di dunia film hayalan, mending kita fokus pada dunia nyata. Yang mana ini gak ada serunya juga, ya enggak? Dan itu yang bermanfaat bagi kita. Kak, sini kak, coba senyum. Jadi dari tokoh utama. Kak, senyum, begini. Senyum lagi. Yang gini kayak gini. Yang bener kayak gini. Gini. Iya bagus. Udah kena senyum kita deh. Udah gini, kurang dia suka kurang dia gini. Suruh tambah, gini suruh kurang. Udah ya. Lanjutnya kakak kayak ah. Lanjut apa lagi? Apa lu? Lanjut lagi. Apa tanda-tandanya? Daripada kita fokus pada dunia hayalan, film-film kayak film lapang gak jelas itu, mending kita fokus pada dunia kita aja. Dan kita juga mengangkat serunya. Dan jika kita di tokoh utama, kena juga kan? Kira siar. Nah, apa lagi? Akan ada perang. Apalagi tanda-tandanya? Udah belum? Udah gak ada bagian itu. Ini lama ini. Loh. HP mama nggak cukup memang. Ini udah 10 menit. Udah tutup majelis dulu. Ya. Bersambung. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena masih panjang. Karena ceritanya ini masih panjang. Jadi kita tutup dulu. Bersambung. Karena memang mama nggak cukup. Bersambung. Udah bersambung. Edisi bersambung. Nanti sebenarnya cukup, tapi memangnya nggak cukup. Salam dulu ke sini, salam. Oke, mari kita sempurnakan majelis ini dengan membaca tutup doa kafaratul majelis. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu salah. Kebodohan saya sendiri. Jika ada kata-kata saya yang benar, maka itu dari Allah SWT. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.